椒的辣椒。我要乌冬挂。我们多少天了？OK。Balik lagi dengan aku Krista XL. Tadi pagi kan aku ke pasar kan, sambil apa namanya nganterin nenek ke rumah sakit, ke klinik gitulah. Terus sambil di sebelah itu kan ada pasar gede, teman-teman. Terus tadi aku tuh beli ini ya. Aku tadi beli sayuran, teman-teman. Soalnya kan di jalan itu nggak terlalu lengkap dan mahal juga ya. Tadi aku tuh beli ini. Itu bayam. Cabai, teman-teman, sama ini apa namanya jahe. Ini ada ampela, ada brokoli, ini bakso ikan. Ada kuncung juga, teman-teman. Terus ini apa, cilcenta itu apa ya, kemangi, aku lupa. Ada tahu, ada wortel. Terus tadi dikasih bonus nih, dikasih bonus oncang atau loncang loh, tempat aku, teman-teman, sama beli lifting atau jeruk. Tadi itu aku beli semua ini, totalnya itu 362 ribu, salah maksudnya 362 NT atau sekitar 180 ribuan, teman-teman. 181 ribu lah. Segini ya menurut aku nggak terlalu mahal juga sih, karena dapetnya juga banyak. Dan ini bisa aku makan buat seminggu, teman-teman. Nah, yaudah nih, aku sekarang mau masak. Soalnya ini udah jam berapa sih? Jam 6, aku belum masak, aku mau masak sendiri. Aku mau masak, apa namanya, masak ikan sama tahu, teman-teman. Tahu digoreng, terus sama sambal tomat dikasih terasi. Sepertinya enak, teman-teman. Yaudah kita langsung eksekusi aja. Tapi aku mau ini goreng juga hati ampelanya. Hatinya, teman-teman, mau goreng dua lah ya. Nah, gitu aja. Menunya simple aja, teman-teman, buat berbuka.
teman-teman aku ikan sama tahunya aku bumbuin Royco aja, simpel aja teman-teman, nggak ada bumbu khusus. Soalnya masak itu tergantung selera ya. Soalnya aku masak itu yang simpel-simpel teman-teman, yang simpel yang cepat jadi. Karena juga pekerjaan aku nantinya habis makan, habis buka nanti pekerjaan aku masih numpuk-numpuk gitu teman-teman. Jadi aku memasak sesimpel mungkin, secepat mungkin, cepat jadi biar aku nanti langsung kerja ngurusin nenek sama kakek terus bisa istirahat. Nah ini teman-teman, masakan aku udah jadi. Ini aku tadi juga goreng hati, tapi nggak aku kasih lihat tadi, aku lupa teman-teman. Sama cabe sambal terasi, dikasih tomat, dikasih kembang mantul teman-teman. Alhamdulillah, waktunya berbuka puasa. Ayo kita buka puasa teman-teman. Teman-teman, ini waktunya udah buka puasa ya. Jadi ini aku sekarang mau minum air dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Ayo kita buka bareng teman-teman. Kalian makan apa hari ini? Maksudnya masak apa dan makan apa? Aku buka dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ngeces, alhamdulillah. Tadi kan ini aku ini ada ikan hati sama tahu goreng sama sambal tomat terasi ala aku sama kemangi teman-teman. Ya udah kita makan teman-teman, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Semangat terus ibadahnya sampai tiba di saat lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Kena teman-teman. Tadi itu bawang putihnya sengaja nggak aku kupas, soalnya kan kecil banget. Tapi setelah matang itu nanti kulitnya digoreng kan matang, terus aku ulek gitu kan. Kulitnya itu sendiri-sendiri kayak gini teman-teman. Kayak gini kan kulitnya, ini aku buang, lepas sendiri gitu loh. Soalnya kan terlalu kecil gitu teman-teman. Suapan terbesar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Tambah kemarinnya teman-teman. Suapan terakhir teman-teman. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalian hari ini buka dengan apa teman-teman? Komen di bawah ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan. Kalian masak apa? Makan apa? Tolong komen di bawah ya, biar aku ada ide mau masak apa nanti teman-teman ya. Ya, ini sudah ludes dan aku pedesan. Yaudah kalau gitu cukup sekian dan terima kasih di video kali ini. Terima kasih banyak sudah like, komen, dan subscribe yang selalu support aku.
tunggu aku di next video selanjutnya. Selamat berbuka puasa teman-teman. Dadah.